Wow. Ya masih ada lagunya. Iya. Tadi kepaus lagunya. Nah, ini dia. Oke. Semangat nih. Kalau udah bunyi-bunyi kayak gini, iya, gue semangat banget ini nih. Ini langsung membara. Kuy, langsung. Woy, langsung kita mulai saja. Belum. Belum. Nah, baru masuk. Oh, iya. Mapnya nih. Nah. Mapnya Midtown. Midtown? Mapnya Midtown. Okay. Kelihatan. Nah, ini dia. Kita langsung mulai saja untuk match 8 besar antara tim The Prime melawan MOD Release. Good luck everyone and enjoy the game, mana gamenya. Dan ini dia, MOD Release melawan The Prime Noki Inea. MOD Release berada di Teros, sedangkan dari tim The Prime berada di CT. Apakah bakalan bisa, dan apakah bakalan bisa mendapatkan satu kill yang sangat baik? Oh, sedikit informasi. Dua kill yang sangat baik dari tim The Prime. Nampaknya 3-2 sekarang, mencoba untuk bersabar kembali. Oh, di sini midnya udah mulai masuk, tetapi oh nice di situ. Mezo dapat satu kill, tetapi langsung di refrag aja. 2-1 di sini. Yap, betul sekali. 2-1 sekarang menyisakan RIS Dila Lope. Ya. Ini ada Lope-nya. Tadi lagi-lagi Mezo menggunakan RB-nya. Betul. 2-1 sekarang. Oke. Okay. The Prime PRFS 873. Iya gak sih? Enggak, The Prime Profesional. Soal nama timnya dan mod rilis. Apakah bakalan bisa untuk mempertahankan bomnya dan sampai meledak. 2-1. Skumpul dan juga Ridge yang misalkan dari tim The Ridge. Prime dengan darah yang cukup. Pindad dari Skumpul langsung saja mengincar kepala dari seorang RYS Dila. Satu poin. Finishing dari The Prime benar-benar bagus banget. Orang dari Apanjang itu nunggu yang dari MCT. Mission, jadi benar-benar bareng-bareng. Mereka tidak mau keculik satu persatu. Nice banget dari di sini dari The Prime. Betul sekali, dan satu poin sudah dapat oleh tim The Prime. Ya. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin-poinnya kembali? Dari tim Mod Release pun mencoba untuk bersabar kembali. Apakah bakalan bisa? Apakah ada yang menggunakan AWP dari tim Mod Release? Ini dia. Dan pakai cinta. Ada Ridge yang terkena di tepung temennya. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Ini biasanya bomnya mentok kena itu. Kalau enggak kepencet. Kepencet kayaknya. It's okay, no problem. Hati-hati. Sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan AWP. AWP. Nyaris saja. Nyaris banget. Hampir-hampir. Dan mencoba untuk bersabar kembali. Coba melakukan serangan. Namun satu killer. Yap. Hanya udah dikuasai di sini. 4-3, bahkan 5-3 maksudnya. Dan ada Mezo yang berhasil mendapatkan satu kill terhadap Tyre. Dan 4-3 sekarang mencoba untuk bersabar kembali dari beberapa pemain tim MOD. Oh, dari Mezo. 3-3 sekarang. Dan apakah bakalan bisa berjumpa? Halo, halo. Langsung saja diberi dalam habis atau tidak, masih dekoy-dekoy manja saja. Saling mendekoy, tidak mau terburu-buru. Nampaknya sangat baik sekali dari kedua pemain. Benar-benar sabar, tidak mendekoy-dekoy. Yap. Nah, kita akan lihat nampaknya. Okay. Coba untuk bersabar kembali. Waduh. Masih ngeflare. Yap, dan berhasil di Bredel habis. 3-2 sekarang menyisakan Mezo, tinggal juga Skumpul. Misalkan Skumpul seorang diri, apakah menjadi poin pertama untuk tim MOD Release. Tadi benar-benar bagus banget dari Six yang dia tahu posisi dia itu kalah. Jadi dia nge-save dulu, tunggu teman-temannya pada siap pada posisi masing-masing sih. Benar-benar bagus banget dari Six tadi. Yap, betul sekali. Dan satu poin sudah dapatkan oleh tim MOD Release. Oh, sepertinya yang tadi yang kena top. Dan The Prime Wana 873 nampaknya mencoba untuk bersabar kembali. Six yang berhasil mendapatkan satu kill dengan sangat baik sekali. Mencoba untuk melakukan rush yang cukup cepat namun berhasil dihentikan oleh Six. Menarik mundur kembali dari beberapa pemain tim MOD. Apakah bakalan bisa untuk menembus pertahanan dari tim The Prime Wana 873? Tentunya pertahanan yang sangat baik dari tim The Prime. Mencoba untuk bersabar kembali dari beberapa pemain tim The Prime. Di sini Mod Release benar-benar sudah kecilin satu orang dan mereka mulai nge-save lagi. Ini keputusan yang sangat amat bagus banget. Di sini Mod Release mulai coba untuk mulai satu persatu. Yep. Nice banget. Dari XXX. Yap, itu nicknya adalah XXX. Iya. Yep. Siapa itu? Ambigu. Iya. Siap. 4-4 sekarang mencoba untuk bersabar kembali. Sebut saja kita Mawar. XXX. Waduh. Yep. Terima kasih. Bagus dan nampaknya di sini MOD. Yep. Sing mencoba untuk bersabar kembali. Menculik satu persatu di situ. Yap. Kita akan lihat, coba untuk bersabar kembali. So, Sing juga benar-benar rapi banget. Benar-benar nahan banget.
Yep. Di sini The Prime benar-benar kagak munculin dirinya. Yep, ini kebisaan banget di sini sekumpul. 4 melawan 4 dan masih mencoba benar-benar. Oh, nampaknya bakalan melakukan rotasi. Rich di sini satu pemain yang sudah mulai dibombardir, nampaknya melakukan rush ke area. Apakah akan bisa satu kill dapatkan oleh sangat baik sekali. 4 melawan 3 sekarang mencoba untuk mendapatkan kill lagi. 2 kill yang sangat cepat dari tim MOD langsung saja dibalas oleh Sing. 4 melawan 3 melawan 2 bahkan, dan mencoba untuk bersabar kembali, nampaknya Sing mencoba untuk mendapatkan kill kembali. Namun Sing masih mencoba untuk bersabar. X berhasil mendapatkan satu kill, menyisakan satu. Sekumpul bahkan didapatkan kembali poin untuk tim MOD Release. Finishingnya benar-benar bagus banget dari MOD Release, benar-benar finishingnya itu benar-benar bagus banget, benar-benar pasti banget. Mereka kagak ngeplan dulu, mereka mencoba untuk ngeklirin A-nya dulu, tidak terlalu terburu-buru untuk ngeplan. Keputusannya yang sangat amat bagus banget. Yap, benar banget. Kita lihat sekarang dari MOD Release pun masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu. The Prime Wanna pun benar-benar sabar banget. Di sini untuk Mezo mendapatkan Tyre di sini. Yap, headshot nampaknya Mezotic terhadap Tyre. Ya. Lagi-lagi satu posisi yang sangat enak di sini Ovale. Tapi pastinya bakal dicek dulu sih kalau gue bilang. Yap, betul sekali. Apakah bakal bisa? Spot-spot yang udah wajar lah kalau pro player bilang. Nah, bakalan melakukan rush kemanakah dari tim MOD Release. 2 poin sudah didapatkan oleh tim MOD Release. Satu bom didapatkan oleh Monza. Oh my god, Monza menggunakan AWP-nya. Langsung saja diberedel habis oleh Ovale. Sing juga berhasil melakukan satu kill. 3 melawan 2 sekarang. Kedudukan menjadi terbalik lagi. 2 melawan 3. Harus lebih sabar lagi MOD Release. Benar-benar harus nyulik satu orang dulu baru menentukan setnya. Yep. Oke, sudah ketahuan, sudah bakal ke-detect. Nah, sudah ketahuan ke-detect. Iya, sayang habis. Banget. Yap. Yay. Sangat baik, menyisakan RYSD lah. Coba untuk melakukan duel kembali. Kita lihat tidak bisa menahan damage nampaknya dari beberapa pemain tim TP atau The Prime. Sayang banget di situ XXX mencoba buat lari begitu aja tetapi tidak memegang senjata. Yap, dan langsung melakukan rotasi yang cukup cepat, nampaknya dari RYS Dila. Nampaknya bakalan ketahuan, Sing sudah sigap, Sing langsung saja, Sing, Yibredel habis. Dari Sing. Yap, betul sekali, 3-2 sama, lebih tepatnya. Yeah. Waduh, permainan yang sangat cepat dari kedua tim ya. Bermain agresif, saling jual beli serangan tentunya. Ini nih, sangat baik sekali dari MOD Release maupun dari tim The Prime. Nah. Untuk skema di ronde ini masih sama, semuanya benar-benar safe banget, nyari aman semuanya. Yap. Temponya benar-benar kagak cepat, masih lambat, masih mencoba nahan-nahan bom juga dari MOD Release juga. Yap, benar banget. Nampaknya kita akan lihat sekarang, 2 skor sementara, 2 sama. Masih mencoba untuk bersabar kembali dari MOD Release. Ada yang menggunakan AWP, Monza. Nampaknya Monza menggunakan cheat-nya. Nyaris saja Monza berhasil melakukan satu, namun tidak. Monza masih mencoba untuk melakukan duel. Kita lihat di sana Monza. Namun dari sisi lain Ovale yang berhasil melakukan satu kill terhadap X. Tapi di sini untuk orang mid dari The Prime benar-benar decoy-nya benar-benar kencang banget. Jadi di sini dari Monza susah untuk menggunakan AWP-nya sih. Yap, Rich yang berhasil melakukan double kill dengan AWP dan juga miss sekali lagi. Aduh, sayang banget. Monza. Terempet doang. Dan langsung saja dihabisi oleh tim The Prime. 183. Ini Monza harusnya harus mulai ganti senjata sih sekarang. Ya. Karena tadi emang lagi kurang hoki sih di round tadi. Tapi kalau misalnya memaksakan lagi, kita bakalan lihat lagi. Ya, karena apakah gue bilang di sini Monza kalau misalkan menggunakan AWP mencoba untuk menculik orang mid-nya. Tapi di sini orang mid dari The Prime decoy-nya itu benar-benar kencang banget sih gue bilang. Betul banget. Dan mereka juga SC-nya juga aimnya benar-benar bagus sih. Jadi daripada keculik, gue berharap sih bisa. Nah, mencoba untuk melakukan pressing atau push atau serangan yang dilakukan oleh tim MOD berada di garis depan. Berhasil melakukan 2 kill yang sangat baik dari tim MOD. 2 ditukar 1, nampaknya dari tim MOD berhasil melakukan 1 kill yang pusing. Dan langsung saja berhasil melakukan 1. Sangat bagus banget dari XXX. 3 melawan 1 sekarang menyisakan sekumpul dari tim The Prime. Waduh, 3 melawan 1, apakah bakalan bisa untuk sekumpul mendapatkan clutch? Udah di-lock, udah di-lock. Langsung di-bredel habis.
itu benar-benar bagus banget dari XXX mencoba saat tanya udah jebol. Dia ngekatnya itu timingnya benar-benar pas banget dan berhasil mendapatkan satu kill. Tiga poin sudah lumayan cukup untuk menjadi bekal di Midtown menjadi Tero. Tapi tetap ini adalah scene profesional. Bisa saja semuanya terjadi. Bisa terjadi, apapun bisa terjadi di scene profesional. Ya, tergantung skema juga. Betul sekali, tergantung skema yang bakalan dilakukan oleh kedua tim. Dan apakah kita akan lihat sekarang mencoba untuk bersabar kembali. Namun Ovale yang berhasil mendapatkan satu kill terhadap Monza. Lagi-lagi satu kill yang sangat cepat dari tim The Prime. Gue bilang di sini untuk The Prime mid-nya itu benar-benar berbahaya banget sih. Yap, benar banget. Tidak diculik, tapi mereka yang menculik. Betul sekali. Susah untuk diculik. Tapi menculik orang. Betul sekali. Ini dia dari tim The Prime. Ya. Apakah bakalan bisa untuk mempertahankan namun Sing yang berhasil sangat baik sekali menjaga area B gudangnya. Menarik mundur kembali. Ada satu pemain. Apakah bakalan bisa namun Tyre berhasil dapat satu kill juga. Langsung saja berhasil namun ada bom yang sangat baik dari seorang Rich. Namun ada bom lagi. Dua kill dari seorang Rich. Menyisakan X seorang diri dari tim MOD. Rilis langsung saja Rich mendapatkan triple kill. 4-3 skor sementara. Kalau gue bilang di sini MOD Rilis harus benar-benar berhati-hati banget sama The Prime yang ada di mid. Karena kalau misalkan keculik, ini kan Midtown set banget kalau bilang. Agak sulit kalau misalkan udah keculik satu orang sih. Skema bakal berubah lagi kalau gue bilang. Yap, betul sekali. Kita akan lihat sekarang MOD Rilis yang mencoba untuk bersabar kembali dari tim The Prime, Wana873. Harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai keculik lagi dari MOD Rilis. Dari Aramid juga. Betul sekali. Coba untuk bersabar kembali. Ya, karena The Prime di Aramid benar-benar percaya diri banget kalau gue bilang. Benar-benar bandel banget. Tapi bandelnya itu berkualitas gitu. Benar-benar bisa kulit gitu. Coba untuk melakukan setup namanya dari tim MOD Rilis. Apakah kalian bisa untuk menghancurkan pertahanan dari tim The Prime Wana873. Yang sangat-sangat kokoh sekali. Benar-benar rapi banget sih. Dan di sini juga orang B-nya juga benar-benar rapi banget. Nge-save banget. Betul banget, ini benar-benar sangat baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh tim The Prime Wana 873. Dan ini dia, bakal mendapatkan setup dari tim MOD Rilis. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poinnya kembali? Nah. Loncat, loncatnya gagal oleh bom di sana. Sangat baik sekali, penukaran kill yang dilakukan. Dua tukar dua, sangat baik sekali. Bahkan itu dapat satu kill di sini. Betul, 2-2. Apakah bakalan bisa dari MOD ataukah dari tim The Prime? Nampaknya Skumpul yang tersisa seorang diri masih bisa mendapatkan satu kill dari seorang Skumpul. Dua kill dari Skumpul. What a play. Itu tipis banget. Benar-benar bagus banget dari Skumpul. Gila. Yap, dan ini dia untuk match change side antara tim The Prime Wana873 melawan MOD Rilis. Good night everyone and enjoy the game. Ada AWP. Kalau gue bilang di sini dari Midtown ini sebenarnya kuncinya ada di ketulik. Mereka bisa masuk kemana aja. Oh nice banget di situ Skumpul menggunakan pindad dapat headshot dari arah JPA. Oke. Yap, dan nampaknya satu kill yang sangat baik dari seorang Trey. Empat melawan empat sekarang. Mencoba untuk melawan setup, namun ada satu kill yang sangat baik. Jump shoot dari Tyre terhadap Rich. Mencoba untuk melakukan setup ke area outside. 3-4 sekarang. Apakah akan bisa dari tim The Prime? Namun ada Raze yang berhasil melakukan satu kill. 2-4 sekarang menarik mundur kembali dari tim The Prime. Tidak mau terburu-buru. Langsung saya di headshot. Kena cucuk. Sepertinya itu nggak sengaja sih. Nggak sengaja sih. Iya. Pengen decoy pakai pisau tapi ada di situ. Satu poin pertama untuk MOD Rilis 5-4 skor sementara. Tadi dari MOD Rilisnya dari orang B benar-benar kecilnya sangat amat baik banget. Dia mencoba nge-backstep, dia maju dari arah B dan pas banget jump shot itu benar-benar bagus banget sih. Ada spam bom, Tyre dan juga Mezo yang berhasil melakukan satu. Namun peredelan maut yang sangat baik dari X dan juga Rice berhasil melakukan satu kill. 2-4 sekarang, keuntungan untuk tim MOD Rilis. Oke, di sini MOD Rilisnya juga udah mulai percaya diri. Yap, betul sekali. Mencoba untuk melakukan duel dari tim The Prime Skumpul menggunakan pindadnya. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan 4 kill yang menyisakan 2 pemain dari tim The Prime sendiri. Coba untuk decoy-decoy, ada AWP. Mezo Tick yang harus membunuh Monza tadi. Sangat baik sekali, 3-2 sekarang. Apakah bakalan bisa
untuk tim The Prime menculik satu demi satu pemain dari tim Mod Rilis. Ini luar biasa banget dari The Prime, walaupun mereka kurang jumlah, kalah jumlah, tapi dia benar-benar mainnya santai, culik-menculik satu persatu gitu loh. Jadi tidak terlalu terburu-buru gitu. Nah, Skumpul. Skumpul udah mulai pengen sabar. Hai! Nice banget dari Skumpul. Yap. Timingnya sangat amat bagus banget. Betul sekali, dan tentunya sudah dicicil satu demi satu. Mezotic hampir saja, hanya asap bom saja. Namun kita akan lihat sekarang, Skumpul lagi-lagi yang mendapatkan kill kembali. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan kill kembali Skumpul? Lempar saja bom, namun Skumpul yang berhasil menutup kill 2-4 dimenangkan oleh tim The Prime. Mental sih, parah mental. Mental. The Prime walaupun sisa dua orang benar-benar culik, culiknya itu pasti banget itu gitu. Itu dia, tadi yang fatal itu orang mid-nya sih. Iya. Dia baliknya tuh nggak mundur, tapi dia balik belakang gitu. Tapi emang sebetulnya timingnya lagi pas aja gitu. Yap, dan apakah di area offsetnya mencoba untuk melakukan rush yang cukup cepat, namun ada satu kill ditukar satu, sangat baik sekali. Yeah. Namun ada Sing di sini, Sing yang mencoba untuk bersabar. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan kill, namun Sing masih mencoba untuk melawan dua, namun Sing berhasil mendapatkan satu kill, 4-3 sekarang mencoba untuk bersabar kembali dari beberapa pemain tim TP. Apakah bakalan bisa untuk melakukan plan bomb terlebih dahulu? Udah dikuasain juga di sini, sudah mulai di lock juga semua posisi. Seharusnya kalau gue bilang udah dijaga juga. Yap, semua posisi semua udah dijaga sama The Prime. Betul sekali. Apakah bakalan menjadi poin kembali untuk tim The Prime? 4-3 sudah mulai dikuasai. Langsung di bredel habis. Sangat baik sekali dari Tyre. Namun kita akan lihat mencoba untuk melakukan duel kembali 3-3 sekarang dari tim yang mau berhasil di takedown. Satu pemainnya tukar satu kembali 2-2 sekarang. Apakah bakalan bisa untuk melakukan retake bomb? 2-2 langsung di bredel habis. Mencoba untuk melakukan sabar kembali. Ada Tyre, satu pemain tersisa sekarang. Oh my god. Banget. Pas. Pas banget. Bisa? Bisa kayaknya. Cedar. Bomb pas. Tadi benar-benar insting yang sangat amat bagus banget dari Tyre. Karena kan biasa orang ngumpetin di sebelah kiri, tapi dia ngeceknya sebelah kanan. Mungkin emang kedengeran step kali ya. Karena kan biasa orang kalau nyari patahan di sebelah kiri yang ngumpet di pintu. Karena langsung kebanting begitu, benar-benar bagus banget dari Tyre di situ. Yap, betul sekali. Sudah mendapatkan 2 poin dari tim Mod Rilis di 6-5 skor sementara. Apakah bakalan menambahkan pundi-pundi kill-nya atau pundi-pundi poinnya? Namun ada serangan yang sangat cepat. Yap, betul sekali dari tim Mod Rilis. Guys, banget dari Tyre. Bomnya sangat efektif banget. Yap, betul sekali. 4-3. 4-4 maksudnya. Yep. Mencoba untuk bersabar kembali dari beberapa pemain tim The Prime. Menarik mundur kembali. Apakah bakalan melakukan setup ke arah side lain? Ya, bom dari XXX ini benar-benar membuyarkan dari The Prime ya. Ya, betul sekali. Kemanakah mereka akan melakukan setup dari tim The Prime? Gue bilang di sini untuk The Prime mulai mencoba untuk nyulik satu lagi sih. Nah, Mezotic sudah melakukan. Sudah mulai percaya diri banget di sini Mezo. Mulai pakai dual, bredel habis. Namun ada spam bomb, masih tidak mengenai. Namun Monza dari sisi lain berhasil mendapatkan satu. Headshot saja Mezotic. Namun dari sisi lain juga Ovale yang berhasil mendapatkan satu kill juga. Satu keluar satu. Namun Mezotic yang harus tumbang. Menyisakan Reach, seorang diri menggunakan AUG-nya. 2-1 sekarang. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan clutch dari seorang Reach? Di sini Mod Rilis sudah mulai nge-save juga. Dan udah diketahuin juga sepertinya sama Reach. Udah diketahuin kalau misalkan dua orang ada di situ. Ini bakalan bareng sih. Iya, kalau misalnya nggak mau melakukan kesalahan, mereka harus regroup dari tim Mod Rilis. Bener banget. Nah. Oh, sayang banget. Satu melawan satu. Apakah bakalan bisa dari tim The Prime mendapatkan clutch yaitu Reach. Mencoba untuk bersabar, bersabar. Iya, poin terdengar atau tidak. Kita akan lihat Reach. Oh, The Prime! Dari seorang Reach! Gue kira RB-nya loh yang kena. Headshot! Itu cepet banget sih. Kaget sih. Iya. Berarti AUG-nya lebih cepat daripada RB-nya. RB-nya udah mulai nge-QS tadi sih. Saya kira RB-nya yang kena. Iya, tadi juga gue bilang RB-nya tadi. Waduh, permainan sangat baik dari tim The Prime ini dia. Serangan membabi buta dari tim The Prime. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin-poinnya kembali terhadap MOD Rilis tentunya. Tadi skornya 5-3, berarti butuh 4 poin dari tim The Prime memenangkan match kali ini. Di sini The Prime benar-benar setup-nya bagus banget. Orang spam bomb-nya benar-benar berguna. Yap. Terbukti banget, spam bomb-nya benar-benar bikin low health banget. Yap.
Ada beberapa pembom banyak sekali, namun kita masih bisa dihindari oleh beberapa pemain. Waduh, hujan bom sangat baik sekali dari kedua tim. 2 melawan 4 sekarang, masih bisa Mezotic mendapatkan kill. Dan kita lihat 2 melawan 3 sekarang, Sing yang sudah terakhir yang cukup lumayan deras. Mezotic menyisakan seorang diri menggunakan dual Chris. Tapi di sini emo dirilis harus berhati-hati karena Mezotic. Yap, nah RB-nya sudah ketahuan posisinya Mezotic. Oh, dan nice. Tambah satu kill menggunakan RB di situ. Yap. Dua versus satu. Dua lawan satu. Apakah bakalan bisa dari seorang Mezotic, bocah ajaib dari tim The Prime untuk disini mendapatkan clutch. Di sini sangat amat tendang banget, kayak gak ada beban gitu. Iya. Gue kalau misalnya dia clutch, gue salim. Salim? Iya. Ingat kata-kata gue ya. Asli. Ya, salim nih. Ntar gue tagih ya. Iya, iya. Oke. Kita akan lihat Mezotic. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan clutch? Tiga, tadi tiga lawan satu. Ya. Nah. Ayo, deg-degan. Deg-degan, yang nonton deg-degan. Saya juga sama. Sama. Oke. Okay. Oh gak ada. Mencoba untuk clearin dulu sih kalau bilang. Oke. Okay. Di sini udah mulai. Manakah? Oh udah mulai kedetek juga sepertinya sama Mezotic di situ. Oke. Dipancing aja mereka kan. Oh, waduh, keluar di satu situ. Lagi. Satu Mezotic. Satu versus satu di sini. Di manakah engkau berada, MOD, satu pemainnya? Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan clutch dari seorang Mezotic? Sangat disayangkan sekali. Gak jadi. Ya. Waduh. Tadi Mezotic udah ngecek di bawah, mungkin ada di bawah. Dia enggak ngeh kalau dua pemainnya yang ada di situ. Iya benar-benar. Itu keputusan yang sangat baik dari tim MOD. MOD juga, iya benar. Karena dia juga mau ngambil resiko juga. Oh nice banget di situ. Wow! Dapat kill di situ. Dua headshot yang sangat cepat dari tim MOD Release. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin yang keempat dari tim MOD Release tentunya. Mencoba untuk bersabar kembali dari tim The Prime. Mencari cara lagi untuk menembus pertahanan dari tim MOD Release. Benar-benar kewalahan dari tim The Prime tentunya. Di sini tadi The Prime mencoba untuk masuk ke pit lebih cepat. Tapi flaring dari MOD Release itu benar-benar bagus banget. Terbukti mendapatkan dua headshot di situ di arah pit. Betul sekali, nampaknya mencoba untuk bersabar kembali. Apakah bakalan bisa dari tim The Prime mendapatkan poin yang ketiga? Apakah bakalan bisa mencoba untuk melakukan duel? Nampaknya bersabar, menurun, turun lagi, naik lagi. Nah ini Bradel habis, sangat baik sekali. Menyisakan satu pemain, yaitu Sing, berhasil di takedown tentunya. 4 poin untuk tim MOD Release. 1 poin lagi untuk MOD Release memenangkan match kali ini. Di sini MOD Release benar-benar bagus banget. Mereka nge-save banget. City setnya dari mid-nya benar-benar nge-save banget. Terbukti tidak ada yang kecolongan di mid. Tidak ada yang disulit juga dari mid. Yap, betul sekali. Apakah bakalan bisa MOD Release lolos ke babak berikutnya tentunya. Keempat besar lebih tepatnya. Oh, dan kita akan lihat kemanakah mereka bermain sangat lepas sekali dari tim MOD Release. Sudah mulai mencoba untuk, ini pos yang sangat amat enak banget kalau buat ngepres. Harusnya dapat free kill. Okay. Nah. Yep. Apakah malah ketahuan posisinya dari satu pemain tim MOD? Masih mencoba untuk mendekoi-dekoi manja. Sudah ketahuan posisinya. Lempar saja bom. Keputusan banget. Yep. Sangat bagus banget dari XXX. Narik diri lagi karena udah ketahuan. Dia nggak mau pencet, nggak mau dapat kesalahan dari tim The Prime. Benar-benar santai banget. Beberapa spam bomnya sudah dilontarkan. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin yang terakhir dari tim MOD Release maupun dari tim The Prime untuk menyamakan kedudukan. Ini benar-benar bagus banget tadi dari orang A MOD Release di saat A-nya udah mulai di smoke. Mereka tahu kalau misalkan takutnya ada orang, dia narik ke city side gitu loh. Itu benar-benar safe-nya benar-benar safe banget gitu loh. Jadi mereka yang di aset benar-benar nggak mau keculik gitu. Yap. Nah. Mezotic. Apakah bakalan bisa? Mezo, ada bom. Masih bisa dihindari. Mezotic masih cukup lincah untuk menghindari beberapa peluru yang dilontarkan oleh tim MOD. Mencoba untuk bersabar dan di area sisi lain. Di aside sudah melakukan bombardir serangan yang dilakukan oleh tim The Prime. Apakah belum bisa untuk melakukan? Waduh, sangat baik sekali. 2 kill bakat dari tim MOD. Apakah belum bisa? Duh, oh my god. Dari sisi lain. 3 versus 2 di sini. Yap. 3 versus 2. Sangat baik sekali. Oh, di sini Mezo benar-benar sebagai backstep banget. Oh, sudah di plan 3 melawan 2. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin yang terakhir? No. MOD Reels, apakah bakalan bisa?
Kita akan lihat di sini, mencoba untuk bersabar kembali. Ya, udah di-lock juga semuanya. Ini udah menang orang, harusnya bisa ya. Dari tim The Prime. Dan posisinya juga udah di-lock semua. Yap. Oke. Waduh. Oke, udah ke-detect dua orang. Waduh, langsung saja. Banget. Masih bisa terkena headshot nampaknya. Mencoba untuk bersabar. Nampaknya Ovale yang berhasil mendapatkan 1-2 lawan 1. Sekarang menyisakan Monza. Monza apakah bisa? Langsung saja dihabisi itu oleh banget sih kalau Mezzo Tink. Yang umpet di balik pintu dan menggunakan step gitu. Yep. Ini satu poin penentuan, seri atau menang. Itu cerdas banget sih kalau bilang Mezzo sih. Dia ngumpet, terus kalau misalkan dia denger stepnya benar-benar deket banget, baru dia kagetin. Wow banget dari Mezzo Tink kalau gue bilang. Seri atau menang, kita akan lihat satu Ovale kill yang sudah dapat oleh Ovale. Oke. The Prime, apakah bakalan bisa untuk lolos ke empat besar? Nampaknya sudah bakalan diserang, asalnya dibombardir, namun masih bisa menghindari beberapa peluru. Oh my god, sangat baik sekali Ovale. Tiga kill dari Ovale. Waduh, waduh. Satu pemain tersisa sekarang dari MOD. Apakah menjadi poin terakhir untuk tim The Prime? Waduh. Waduh, udah mulai. Satu poin, akhirnya The Prime yang lolos ke babak berikutnya. Selamat untuk tim The Prime. Gen killer bro. Ovale yang menjadi penutup kill dan menjadi man of the match di round terakhir. Gila. Percaya diri banget sih. Waduh.